Nah, kita dapat pasien supra bapak. Nah, ini pompa olinya, gigi pompa olinya. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor. Sebelum terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas, selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan pagi ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, teman-teman, balik lagi ya bersama saya Bang Jai dan tim mekanik Rizky Motor. Pagi ini seperti biasa saya dan tim sudah beraktivitas kembali, guys. Dan di depan saya ada pasien motor Shogun 125, ada Supra X 125 bapak sama Supra X lama punya bapak, iya guys. Lagi di bongkarin sama Mas Rahmat. Saya sempat dengar suaranya, sengguarannya mengerikan sekali guys. Dan tadi udah dibongkarin sama Mas Rahmat, kita sepil nanti ke sini guys. Kira-kira apa aja yang rusaknya guys. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah guys. Kita sepil aja ke depan. Oke, teman-teman, ini udah dibongkarin sama Mas Rahman dan tadi dites ternyata olinya nggak naik dan bisa teman-teman lihat. Nah, ini. Nah, bagian pompa olinya guys. Ompong. Nah, tuh. Olinya nggak naik, guys. Kan ompong ya, wajar lah motornya sudah tua sekali guys. Mas, bagian koplingnya juga udah dibuka semua guys, tinggal kita turunin aja mesinnya. Bautnya tinggal satu. Motor Supra bapak. Mari kita turunkan mesinnya guys. Oke guys, lanjut lagi untuk Supra Eka bapak ini sudah dibersihin sama Mas Rahman dan ini mau dirakit. Wow, bisa sebening ini bang? Paten nggak bang? SMI bang. SMI, gila guys. Nih dari blok magnet ya, mengkilap bak kopling. Nah ini bak kopling nih. Nah ini ciri khasnya bak kopling motor tua. Itu ada Federal Oilnya. Ya. Federal Oil, mantap. Blockheadnya klimis. Yes. Lihat klimis semua tuh. Klimis. Oh, ini mau dirakit dulu. Yang penting jadi dulu dirakit, nanti naikinnya besok. Karena besok kita masuk siang guys, jam satuan. Habis sholat Jumat ya. Ini yang diganti itu ada seher ya, naik oversize. Kita ganti rantai keteng udah pasti. Sama ini nih, ini yang penting nih buat naikin oli nih, gigi pompa olinya nih. Udah pasti ganti nih. Nah, yang bawaannya itu sudah ompong sekali, guys. Nah, ininya nih. Nah, ininya udah nggak ada. Mantap. Klimis gitu. Wih, mantap. Ini pompa olinya udah bersih. Ini penting nih ini. Jangan sampai mana? Jangan sampai ada kotoran-kotoran di sini, guys.
GBG ya, original, masih bawaan pabrik. Nah, kalau untuk mangkok nih udah pernah gantian, guys. Cuman diganti mangkoknya aja. Pantekan. Loh. Pantekan. Nah, ini rumah kopling. Udah aus kiri-kirinya, kiri kanannya udah aus. Mantap. Meling, guys. Meling sekali, guys. Meling mantap. Supra X lama, Supra X ke bapak. Cap. Ini masih original. Mantap. Ini juga limis. Gila sih motor tua menolak punah, guys. Rakit nih kita, guys. Kita rakit, guys. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare motor atau pelan motor, kalian bisa komen aja di sini. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor, guys. Oke, guys, lanjut lagi untuk Supra X bapak ini. Sudah proses bagian kopling dan magnet sudah dipasang, tinggal lagi kita lagi rakit ring sehernya, guys. Naik overseas 50, guys. Rantai ketong sudah dipasang, bak kopling sudah, tinggal di bagian depan, guys. Pasang seher dulu, sama nanti mau ngerakit bagian noken as sama pelatuknya masih kosongan nih, guys. Udah disekir ya, bang? Udah? Belum disekir. Ini belum disekir, guys. Nanti mau disekir dulu. Ini udah bersih. Pasang dulu blok sehernya, guys. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini, guys. Supra bapak. Pasang dulu, guys. Persis 50. Mengkilap, bening-bening mengkilap. Siap dipasang, siap diterap. Oke, mantap. Oke, teman-teman, lanjut lagi untuk Supra X bapak ini, alhamdulillah udah rampung, guys. Tinggal bagian sayap kanannya aja udah mau dipasang, guys. Nah, ini bisa teman-teman suaranya. Nah, ini suaranya udah paling halus, guys. Jadi kemarin tuh motor Supra bapak ini, guys, keluhannya itu suaranya kasar banget lah. Terus kita naikin overses juga, overses. Terus kita ganti rantai keteng juga, packing full set udah pasti, sama gigi pompa oli, sama pompa olinya, guys, kita ganti juga. Dan alhamdulillah ini udah beres, udah rampung dari kemarin. Harusnya sih kemarin ya, cuman karena ngebersihinnya lama. Nah, ini suaranya tuh kan. Ini udah paling halus banget nih Supra bapak nih. Nah, ini ciri khasnya ya, motor-motor tua tuh di sininya nih. Ada federal oilnya. Mesin motor ini menggunakan federal oil. Ini ada di Supra, ada di Karisma, Supra X125, Honda Grand. Tuh, pasti ada tulisan federal oilnya, guys. Dan ini udah rampung, alhamdulillah ya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini, guys. Pokoknya ikut terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor. Nanti kita next video lainnya lagi.
unboxing atau kita review-review spare part. Nah, nanti saya insya Allah akan kedatangan sampel dari spare part AJN spare part, guys. Nanti kita review, guys. Untuk Supra X bapak ini udah beres, alhamdulillah, guys. Ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya, bosku.